Halo, selamat malam teman-teman. Nah, hari ini saya akan coba mempresentasikan yaitu sebuah produk pemanas air. Nah, ini untuk air yang ada di dalam akuarium ya. Nah, ini saya beli mereknya Amara HT 75 watt. Nah, baiklah kita akan buka di dalamnya ada apa aja. Dia alatnya. Nah, ini adalah petunjuk untuk suhu temperatur ya, yaitu 12 sampai 34 derajat Celcius. Nah, ini kemudian ada bagian ini elemen panasnya, dan ini terbuat dari bahannya kaca. Dan di sini ada pelapis untuk menahan panasnya ya, di sini ya, di bawah ini juga ada. Nah, ini seperti itu. Nah, ini untuk settingan suhunya. Biasa ikan sakit, kalau ikan saya sih ya, white spot kena jamur, ini saya setting antara 30 sampai 32 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam kardusnya ini lagi ada dua buah dop kaca. Nah, ini nanti kita akan pasangkan di pemanasnya ya. Seperti ini. Oke. Agak keras. Satu lagi. Oke. Nah, di sini juga ada indikator on ya. Artinya nanti setelah kita pasang di akuarium dia akan menyala. Apabila nanti sudah sesuai dengan panasnya yang kita inginkan temperaturnya, maka dia akan mati. Nah, baiklah kita akan coba bagaimana untuk pemasangannya di dalam akuarium. Ke sini kemarin. Nah, baiklah. Nah, ini taruhnya seperti di sini. Kita pemanasnya. Nah, saya akan coba colokan ke listrik. Nah, ini indikatornya sudah menyala. Nah, nanti kalau sudah sesuai dengan temperaturnya yang diinginkan, dia akan mati secara otomatis. Nah, baiklah, demikianlah presentasi untuk heater Amara ini. Terima kasih.